nya dah. Hei. Gambar muka lu itu. Sapu Karang, yaitu Bapak Sompian Effendi, dipersilakan dengan segala hormat. Ya, kita mulai pengundian pita untuk Bapak Sompian Effendi. Bapak Kepala Sapu Karang akan melakukan pengundian pita dalam rangka perayaan Halal Bihalal tahun 2011. Ya. Terima kasih. Kami ucapkan selanjutnya yaitu kepada Bapak Ketua LPM Desa Pulau Gadang, yaitu Bapak Ali Masak SPD, akan melakukan pengguntingan pita. Ya. Kepada Bapak Ketua PM melakukan pengguntingan pita untuk perayaan Halal Bihalal tahun 2011. Ya, inilah pengguntingan pita dilaksanakan. Ya, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Ketua PM. Baiklah, kami selanjutnya yaitu kepada yaitu Datu Nurman Datu Purukuraj Cimarajo, yaitu dari Pucuk Persukuan Domo, diminta untuk melakukan pengundian pita. Kepada Datu kami persilakan. Ya, inilah Datu Purukuraj Cimarajo akan melakukan pengundian pita. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kepada ayah Datu Purukurajo dari Pucuk Persukuan Pitopang atas melakukan pengundian pita dalam rangka tahun 2011, yaitu yang dilaksanakan pada Balai Adat. Ya, inilah Datu Purukurajo dari Pucuk Persukuan Pitopang. Terima kasih.
selanjutnya yaitu kepada Datuk Tumenggung Pusukan Tuyang meminta untuk melakukan pengunjungan kita Butiang juga ya yang kepada Datuk Tumenggung akan melakukan kunjungan kita. Ya, terima kasih. Kami minta kepada Datuk Sadianto Maju Besar dari Tujuh Kesukuan Melayu akan melakukan kunjungan kita. Ya, kepada Datuk. Ya, masuk. Terima kasih kepada Datuk-Datuk yang telah melakukan kunjungan kita. Dan ini adalah perwakilan nantinya anak-anak kita yang akan melakukan kunjungan kita, yang pada hari ini akan diwakili oleh yang pertama itu anak kami Merwahani Putri Bajo Amak Jo Ayaknyo, yaitu sebanyak 50.000 kepada Hani. Ayah putri ama ayah Ino. Ayah akan melakukan kepada kita. Apa yang kedua itu Zara. Kami minta kepada datuk-datuk kami yang melakukan dikirim ke mana, pulang. Ya, kepada datuk-datuk kami persilakan masuk ke dalam ke balai adat kita karena acara akan kita mulai. Titian asok saluang api untuk menjopui mantaukan meminta kenalai kahonda tolong diperlakukan sebagai protokol lazimnya sorak dibapakai kowinyo adat dibalampawi adat basandi sarak sorak basandi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu wa maulanal azim. Yang kami hormati Nenek Mama dan godang boso batua, ibarat kayu godang nan di tengah koto, uye nan tompet baselo, batang nan tompet basandau, dahannya nan tompet balindung, daun tompet balindung kapanasan, nan babungo mungkin jopati. Dan yang kami hormati
alim ulama cerdik pandai dalam kenegarian Pulau Gadang yang tersabit suluo baindang dalam negari dan menantukan osa dengan botol. Dan juga yang kami hormati para cerdik pandai, yaitu sebagai pangeran koko yang menantukan uncong nan kaman cucu tajam nan kamelukoi. Dan juga yang kami hormati kepada orang tua kami dalam kenegarian Pulau Gadang ko, pai nyerang nan tampek babu itu, tampek batanyo nan datang tampek babu itu. Dan yang teristimewa sekali kepada panitia, kepada pemuda desa Pulau Gadang yang tersabit sebagai pagi pagau dalam nugoi. Dan juga yang kami hormati seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama sekali puji dan syukur dengan tidak bosan-bosannya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat pagi menjelang siang ko kita masih diberinya rahmat dan nikmat serta taufik dan hidayahnya. Anak saperintah bapak, kamanakan saperintah mama. Bak petuah uang juo, onggang jekik yuk diboi makan kaduonyo. Panjang je singkek kami paulekan, indak sampai kaba apoju. Pidato resmi Ketua Lembaga Adat Kenegrian Pulau Gadang oleh Bapak Sofian Datuk Majo Sati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sombah ambo sampaikan kepada yang terhormat Saudara Kepala Desa Pulau Gadang, Saudara Kepala Desa Kota Masjid, Soroto Jo BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua Koperasi, Ketua Lembaga Pemuda, Lembaga Kemasyarakatan, perangkat pemerintah dan lainnya. Nan merupakan pusik jalo kumpulan ikan nan maatur negoi jo kampung kenagarian Pulau Gadang dan Kota Masjid. Sombah kaduo ambo sampaikan kepada niniak mama nan godang basa batuah, nan baakau bawek tunggang, babatang badan gompak, badaun baujung gontiam, baputiok babungo kombang, babuah kato nan bonau, bulio baselo di uweknya, bulio basandau di batangnya, gantungan cupak nan duo, pertama cupak nan sebono cupak, nan kaduo cupak nan babue. Somba kepada niak mama nan godang basa batuah, nan bapucuk sebono bulek, nan bowek sebono tunggang, nan tinggi tampak jauh, nan godang jolong tasuo, kapai tompek batanyo, kapulang tompek babagito. Sombah kepada niak mama nan bak kayu godang di tangan koto, uwek tompek baselo, batangnya nan godang tompek basandau, dahannya tompek bagantung, daunnya nan lobek tompek balindung, kapanasan tompek batoduo kahujanan. Sombah ketiga mesampaikan kepada seluruh perangkat adat
kenegarian Pulau Gadang Kota Masjid Suluo Bendang Adat Limbago kok duduk bacomin kitab togaknya ajaran jo pitua nantau halal jo haram nantau sah jo bote kok suluonyo masuk di dunia bendangnya nan sampai ke akhirat ka undang-undang ka Madinah ka payung panji ka sarugo hulu balang jompang limo jomanti pegawai adat nan tau disalah jo nambonau tau digontiong nan ka mencucuk ataupun dahan nan ka maimpo nan mudo pamimbiong dunia baik pagau kokoh nan copek kaki ingan tangan copek kaki indak manawung ingan tangan indak memoca pambangkit batang tagondam nan bahati suci nan bamuko jonio longkok sagalo bundo jo kandung limpope uma nang godang sumarak di dalam kampung hiasan dalam nagoi ko awi boke minta ayu kok litak boke minta nasi iduiknya tompek menyose kok matinya tompek menayo selanjutnya dalam kasih ojo sayang di hari yang fitri ini kepada seluruh hadirin anak kepenakan sabawe bungke nanjo piawai narocolui main daun indak basisyok jo basibak indak bahinggo jo babate kok ketek indak kamu sebut nama kok godang indak kami mogoloy ujuiknya somba nan tasayak kepada kemenakan nan banyak dalam kenegarian Pulau Gadang jo koto masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham. Selanjutnya kami seluruh pengurus harian Lembaga Kerapatan Adat Kenegarian Pulau Gadang menyampaikan kepada seluruh masyarakat dalam Kenegarian Pulau Gadang Jokoto Masjid Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah Minal Aidin Wal Faidin mohon maaf lahir dan batin para nenek mama perangkat adat serta lembaga pemerintah desa yang kami muliakan dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seiring selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama kita nikmati acara yang bersahaja pada pagi hari ini dengan menonggakkan tangguhan nenek mama yang kami hormati dari dulu masyarakat desa Pulau Gadang dan desa Kota Masjid terkenal kuat agamanya dan kokoh adatnya seorang pemangku adat di mana saja berdiam tidak akan senang disebut tidak beragama dan seorang alim ulama betapapun modernnya beliau tidak menerima jika dikatakan tidak beradat orang yang tidak beradat dan orang yang tidak beragama sama kedudukannya dengan orang tidak berbudi pekerti yang disebut dengan nak tahu jonan ompek adat Minangkabau yang kita anut sungguh cukup dinamis menampakkan raso dalam arti modernnya hati kearifan dan intuitif dan pareso dalam bahasa modernnya akal rasa kalau dibalun sebelum kuku kalau dikombang selebau alam walau segodang biji labu bumi jolangi ado di dalam keistimewaan adat pada falsafah adat Minangkabau yang kita anut dalam kenegarian Pulau Gadang mencukupi dan mencakupi isi yang luas ibarat biji atau tampang atau bibit manakala ditanam dipelihara tumbuh dengan baik kabar walillahilham perputaran masa ini patah tumbuh hilang berganti menjadi sempurna dalam adat pakaian baru kain dipakai usang maknanya adat tidak bisti mengalah kepada yang tidak sejalan akan tetapi yang datang seharusnya menyesuaikan dengan adat yang ada ini kami sampaikan karena banyaknya
nan kamanakan banyak nan pulang ke kampung. Lalamo mengantau banyak dusanak kita nan pulang kepada soko banyak di Noiko. Mangkonya kami menyampaikan dalam lembaga kepatuhan adat ini, seluruh anak kemanakan yang pulang dusanak, kepada seluruh mamak soko dan pesoko, mohon ditontuani bono-bono nak yojen paya togak pangulu jo seluruh perangkat adat dan lainnya. Nan indak duduk di tompeknya, tompek nan indak diuni kok lecino lumpang-lumpang seliasa bedo-bedo siapiasi di dalam persukuan masing-masing. Terakhir kami sebagai ketua harian Lembaga Kerapatan Adat Negari Pulau Gadang menyampaikan dengan ketulusan hati dan hati yang paling dalam, semoga pucuk suku nan kompet persukuan Domo, persukuan Petopang, persukuan Pilian, persukuan Melayu di bawah payung panji adat dan kepesaran pucuk suku masing-masing untuk segera berbenah diri dalam rangka menyepakati dan mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan kita yang telah kita buat bersama sebelum pada hari raya yang kita laksanakan pada hari ini, supaya anak keponakan kongju kampung dalam negeri indak payah anak keponakan menjalang mamak, indak payah negeri membawa mamak, sehingga apapun yang kita laksanakan dalam negeri kongju kampung kau akan sesuai dengan pitua jo pitakek yang tutup kita yang kita temu dari dulunya. Ongang jo kikyok cai makan tobang ke pantai kaduanya, panjang jo singkek paulekan manggo sampai ambo disiko, menyampaikan seluruh kemaslahatan-kemaslahatan yang patut kami sampaikan. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri, semoga kenegarian Pulau Gadang dan Kota Masjid segera kembali mendapatkan jati dirinya dengan kembali bersatunya tali tigo nan sapilin, kembali totoknya tigo tungku nan sejoyangan, baik hal-hal yang mengganggu dalam roda pemerintahan desa, tata batas desa yang sampai hari ini belum kita terselesaikan, banyaknya hal-hal yang tidak kita inginkan muncul dalam pola-pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, para pemerintah desa, kami mohon untuk melibatkan seluruh unsur dalam kenegarian ini. Nenek mama, pemangku adat, pemangku agama. Karena batas desa ini tidak akan lari dari kesepakatan kita dalam pemekaran desa awal-awal yang kita laksanakan, yang telah ditandatangani oleh para soko dan pisoko dalam kenegarian Pulau Gadang ini. Dokumen terlampir di dalam desa Pulau Gadang. Oleh karena itu, kami menyampaikan supaya hal-hal yang sepertinya tidak perlu kita bahas tapi akan mengakibatkan terpecah belahnya anak keponakan, mari kita selesaikan dengan secara adat. Untuk itu sekali lagi kami bermohon kepada pemerintah desa, kami akan menyokong kegiatan-kegiatan dari pemerintah desa ke depannya dalam rangka untuk menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan dalam kenegarian Pulau Gadang dan Koto Masjid ini. Akhirnya kami selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat Kenegarian Pulau Gadang mewakili semua pemangku adat Monti Jodo Balang, seluruh perangkat-perangkat adat Imam, Bele, Kotip dan Malin, seluruh perangkat-perangkat lembaga yang ada di negara Pulau Gadang, indakkan bersobik namo, indakkan bimbo golau, kepada seluruh masyarakat Pulau Gadang dan Kota Masjid, terimalah salam hangat kami. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramo-ramo si kumbang jati, koti endah pulang bakudo, patah tumbuh hilang berganti, adat lamo dipakai juo. Pembacaan khotib adat oleh
Ridho Al-Azhar Khatib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Ahlul kubiri wa waliyul amri malikul baraya. Bil quwwatil qahirati wa ajaba'anil abasad. Bil qudrati zahirati zul izzati wal sultan,
wal manni wal ihsan wal judi wal imtinan alladhi taqarrada bil jabaruti wa tawahada bil malaikati wa huwa hayyun daimun la yamut la ilaha illa huwa kulla shay'in halikul illa wa ahullahul hukum wa ilaihi turja'un Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Allahu Akbar tusawarat lahul kubara wa tawada'at lahul uzama wa zallat lahul a'iza wa la taqad bi rububiyyatihil anbiya'u wa shahidat bi wahdaniyyatihil awliya'u wa fahamat bi asliyyatihil fuhama'u wa ayat al-taqsifihil hukama'u wa tarfa bi'ubudiyatihil man fil ardi wassama'u yusabbihu Allahu Akbar Rabbil Arbabi wa Muqtikar Rikab wa Munzilul Kitabi wa Musafiris Sahab wa munzilus si'abi wa musabbibul asbab wa mufatihul ababa wa min haisu madu'iya ajab wa Jibalakum innal ladzina yastaghfiruna 'anil ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir
Allahu akbar tusabbihu lahul falakul al. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal in'am. Ya fatal lil qaribi wal ba'id. Malikul Malki Barru wa Bahara Ashadu an la الذي جعل العيد من شعائر الإسلام وسيره مقسما من المواسم العظام وأشهد أن Muhammad dan abduhu wa rasuluh Rasulun amarana bi aqamatil jami'il wal a'yad fi amsaril muslimina wal bilad Sallallahu ala Muhammadin ma darasa wa wa baina suri wal hilal wa ma Zomahum ahadda illa musalli ta'zimah Wasallama tasliman kabira Ittaqu allahu ma'asir al-muslimin وزمرت المؤمنين رحمكم الله قد نزل عليكم يوم العيد فأعظم حق التعظيم يوما لهل الله لكم فيه الطعام وهر عليكم فيه الصيام الله أكبر لا
Ada ceramah mana? Insyaallah.